dengan nilai kontrak sekitar 8.306.270.000 rupiah. Peresmian pasar pada hari ini merupakan salah satu kado pemerintah daerah kepada para pedagang pelaku usaha di Kota Pasar. Pemerintah akan terus berupaya dan mendorong serta mendukung dalam upaya rencana masyarakat untuk membangun dan mengembangkan kemajuan daerah dalam semua bidang. Namun perlu kita ingat bahwa semua pembangunan akan sangat sulit berhasil apabila tanpa diikuti oleh partisipatif aktif dari masyarakat. Saya atas nama pemerintah Kota Pasar dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini tanggal 30 Desember 2022, saya resmikan penggunaan pasar Panjenggolong Senaken. Ya, bagus pak, masalah pelayanan bagus saja di Kalau bapak? Bagus pak. Dengan adanya eskalator ini pak, bagaimana? Ya, mudah-mudahan meningkat. Ya, meningkat bu ya. Penjualannya ya, yang beli makin nyaman penjualnya. Ya, sama-sama, sama-sama menguntungkan. Iya. Mudah-mudahan ya kami di sini pedagang semuanya ramai dagangannya. Selama ini kan sejak COVID itu dagangan semuanya nurun, jualannya kita. Salah satu perhatian pemerintah terhadap para pedagang khususnya di Plaza Candilo ini mengaktifkan kembali kamu eskalator yang sudah pernah berfungsi, sekarang sudah berfungsi. Tanggapan bapak? Kami merasa bahagia dan senang juga pak, adanya biar pelanggan yang dari luar bisa datang ke Plaza. Itu aja harapannya ke depan ya, semoga tambah bersih lagi, tambah bagus biar rame Plaza Candilonya. Yang penting nanti kalau ada penataan kembali dari Perindakop ya. didukung semua sepenuhnya. Siap ya. Karena nanti tidak menutup kemungkinan ini kan hanya tangga yang dari bawah ke atas belum ada. Misalnya nanti 2024
diandalkan lagi untuk harga naiknya, harga turun. Oke. Okay? Kami mendukung itu, Pak. Baik, terima kasih ya. Sama-sama, Pak. 63. Sukses Pak Bupatinya. Amin. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Berkah. Terima kasih. Ini anak-anak ya, kan? Banyak lingkungan anak. Oh, oke. Okay. Bisa belajar dari senior. Oke. Okay. Terima kasih. Ya, Pak. Waalaikumsalam.